Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Darmawan. Di sini saya akan membuat gambar dua dimensi pada aplikasi AutoCAD. Oke, langsung saja kita pertama-tama. Oh ya, kita akan membuat gambar seperti ini ya, guys. Oke, pertama-tama kita membuat kotak dengan ukuran 100 dikali 70 pada kuadran 0,0 koordinat ya. Oke, kita pertama membuat line. Line pada koordinat 2,2 atau 20 dengan ukuran tinggi 20, samping 20, tinggi 20 lagi, samping 20. Kemudian panjang ini 40. Nah, ini 40. Kemudian kita kasih ukuran ya, menggunakan dimensi. Biar gampang langsung diklik pada line-nya. Kemudian kita lanjut kepada gambar yang kedua seperti ini. Kita akan membuat kotak mengetik REC atau itu rectangle pada titik 200 kita di sampingnya ya. Salah, pada titik 200 110. Ukurannya sama, 100 kali 70. Kemudian di sini perintahnya gambar pertama pada 9,6. Koordinat 9,6. Berarti kita mulai dari sini dengan line koordinatnya 200 titik 60. Oke, baik. Ukuran yang atas itu 80. Kemudian ke bawahnya 50. Dan di sini kita membuat garis dengan kemiringan sudutnya 10, atau kita bisa pakai 80 dengan ukuran panjang 40. Kemudian lanjut garis dengan ukuran 50. Nah, ini 20. Yang ini 10. Ini 5, samping 30. Nah, di sini kita akan juga membuat sebuah sudut dengan kemiringan 45 derajat. Kita menggunakan, kemudian kalau udah diketik 45, kita tap dengan ukuran panjang 20. Ini untuk terakhir kita langsung klik aja di pada ini. Jojo, kemudian escape. Kemudian kita lanjut memberi ukuran menggunakan dimensi. Langsung saja kita klik pada lainnya. Oke, lanjut kita akan membuat
ukuran sudut itu menggunakan ini angular. Oke, mungkin ini cukup. Oh ya, ada yang kurang nih ukuran ini kotak yang luar 100 kali 70. Oke, mungkin ini cukup video dari saya. Bila kurang jelas, silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.